kita terima panggilan pada pukul 4.44. Jentrois yang sampai adalah daripada Subang Jaya, di mana didapati bila kita sampai tu ada seorang di KIA, ada seorang mangsa yang terperangkap di runtuhan lah. Dan sekarang ni kerja-kerja mengeluarkan mangsa sedang dilakukan, di mana mangsa telah dijumpai dan kerja-kerja pemotongan serucuk dan juga mengeluarkan serpihan-serpihan telah dilakukan lah. Dijangka akan mengambil masa lebih kurang dalam setengah jam lah untuk selesai operasi inilah. Mangsa adalah daripada Bangladesh, nama Kasim, umur 43 tahun lah, yang kita dapat maklumat daripada kontraktor. Punca kejadian dipercayai daripada lantai konkrit yang masih belum kukuh dan mengalami runtuhan, di mana mangsa tadi dipercayai orang yang terakhir berada di atas sana, yang menyebabkan dia jatuh sekali bersama dengan lantai tersebut lah. Risiko dia adalah, satu adalah kalau kita tengok dari belakang tu adalah sokongan bangunan tu yang masih dalam keadaan tidak kukuh lah. Itulah satu daripada risiko lah. Satu lagi, sekarang ni kita keluar dengan masa yang cepat disebabkan oleh simen yang digunakan tu dia akan cepat mengerah. Dia dimaklumkan bahawa dalam masa 5 jam dia akan cepat lah. Jadi kita berusaha untuk keluarkan mayat tu secepat yang mungkin lah.